Guys, jumpa lagi kita di dalam channel saya. Okay, ini hari saya akan kongsikan lagi dengan resipi saya, iaitu saya akan masak sup tulang babi ya. Ini resipi saya sendirilah. Okay, antara bahan-bahan yang saya gunakan ini dia. Mari saya tunjukkan. Ini. Okay, di sini ada bunga kantan. Ini umbut bunga kantan. Ini dia punya buah, buah bunga kantan. Ada halia, serai, bawang merah, cili merah, cili hijau, bawang putih. Okey, semua bahan ni saya tak akan tumis. Saya lebih suka dia keluar semula jadi apabila kita rebus nanti. Okey, saya akan tunjukkan macam mana cara untuk memasak ini sup style daripada saya. Okey guys, mari saya panaskan dulu ini periuk. Kita tengok dalam ni air kita tak payah penuh lah pasal kita masukkan tulang babi nanti air ni automatik dia akan naik. Okey, saya panaskan dulu periuk. Okey, lepas panaskan kita tak payah tunggu mendidih, terus masukkan ini tulang babi. Masukkan macam gini. Kita akan rebus apa ni, masak ini sup sampai tulang babi ini kecut dan lembut baru sedap guys, sebab di dalam tulang babi ini ada macam otak-otak ni. Ini yang sedap ni. Tengok ni dia, kamu orang tengok ni ya. Okay, masukkan semua tulang babi ini macam gini. Kemudian juga guys, saya masukkan semua bahan ni ke dalam ni. Mari tengok. Okay. Serai, bawang merah, halia, ini buah bunga kantan, cili merah, cili hijau, bawang putih, ini umbut dan juga bunga kantan. Okay. Lepas kita masukkan semua bahan-bahan ni, kita akan tutup. Kita akan ini sup. Kena bergantung kepada isi daging dia. Kalau isi daging dia belum lembut lagi, bermakna itu belum masak lagi. Kita apa ni, rebus sup ni sampai daging babi, tulang babi ni lembut. Okey, tutup ya. Guys, memang baguslah kalau buat sup kalau hujan macam gini ya. Minum sikit. Okay guys, ini sup sudah mendidih. Mari tengok semua. Panas. Nah ini dia. Wah, ada punya wangi. Memang. Uyo guys, memang mantap guys, dia punya wangi itu, dia punya bau. Okey, jangan lupa satu barang, kejap saya ambil. Kalau kita masak tulang babi ke apa semua ini. Ini mesti ada. Ini langkau, okey. Ini untuk melembutkan daging apa ni, tulang apa tu, daging babi tadi ni. Okey, kita ambil beberapa tutup saja jangan banyak sangat. Satu tutup. Dua tutup cukup jangan banyak.
kita kacau lagi macam gini. Wow, tengok tu guys. Ini nanti kalau sudah lembut dan kecut, tinggal tulang saja dia. Nah, itu baru sedap tu nanti. Ayo, saya punya Ailio sudah meleleh guys. Cium dia punya bau. Bau memang mantap guys. Dengan sebab bahan-bahan ni memang semula jadi semua. Okay, kita tutup lagi. Kita biarkan sampai lembut. Okay, kita masukkan garam eh. Masukkan garam. Ajinomoto. Sudah lembut guys, dia punya daging, tengok. Wow, lembut. Rasa dulu guys. Amazing. Tapi kurang garam, sikit lagi garam. Oh. Okay, untuk sayur saya guna adobo lah ini. Ini cuma celup saja macam ini. Wow, mantap guys. Mula tengok ini, si babi sudah lembut, tengok. Tak sabar saya mau makan ini. Okay, kita tunggu sikit lagi untuk daun ubi ini masak. Okay, sekarang angkat ini daun ubi. Ini tulang babi tadi sudah matang lah, sudah lembut semuanya. Oke, sekarang tinggal saya angkat saja. Kakak dulu lah, air langkau dengan apa? Ini dia guys. Okay, kita makan sekarang. Okay guys, sekarang kita makan. Saya nak ini dulu. Nasi engkau, ini nasi aku eh. Oh, babi. Oh, lembut mai. Wih, lembut siut. Lembut lah. Nak boleh ngambil tulangnya. Wih, dia tulang. Sup dari dia. No, dia seluruh apa. Memang lembut lah eh. Oh, memang mantap.
Okay, guys, siapa belum lagi ya subscribe, bolehlah subscribe channel saya ini, oke? Okay? Memang lembut guys. Ini tadi 1.5 jam tadi saya masaknya 1.5 jam. Lembut. Lembut tulang ada. Sedap. Ruby guys. Tenang makan gue. Mau mantap gue. Lembut. Guys. Memang lembut ini guys. Tengok. Ini dalam dia punya tulang tu. Lembut mantap guys. Kau
Sudah. 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 Guys, kalau urat dia pun senang ditanggalkan. Lembut. Lagi nih. Hah? Lagi. Apa? Kita ambil lagi guys. Sana banyak lagi ikan priok. Mantap. Tulang, ini tulang kan. Mantap kan? Tengok. Tengok tulang aja. Mantap. Aduh, mau apa? Dulu aku yang bawa dia lah. Ini mah. Entau. Ini sudah. Ini sudah kopi. Wow, ini mantap guys. Ayo, ini ya. Pulang mana? Pulang ni. Nanti kita kongsi ya. Angkat sekali itu. Angkatlah sendiri. Panas. Kongsi buat dia. Oh guys, ini uratnya. Lembut lah. Lembut sedap lah tu. Urat dia ni. Lembutnya. Memang mantap guys ini sup. Pasal saya pakai yang sebelum jadi semua. Ayo. Ada apa? Penuh hidup. Kenapa bawa saya mas Tuhan? Ubi memang mantap guys. Apa? Nak buat ubi. Ubi ke babi? Ubi. Dan ubi habis. Ile putih. Tengok guys. Licin. Pulang.
Nikmat sekali guys. Saya pun habis nasi, tak pernah habis. Tapi sedap, lebih sedap. Oke, kita one shot dulu nih, ini langkau, cap langkau. Ini langkau mesti ya, kalau kita makan babi ya. Ini bagus untuk pencernaan, tapi jangan minum banyak. Minum dalam kuantiti yang sedikit, macam saya. Oke, nanti badan kita akan panas dan pencernaan makanan ini akan cepat, so dia tak akan lama di dalam perut kita dan kita pun kurang lemak lah dalam badannya. Ini untuk bakal lemak sekali. Oke guys, jangan lupa jumpa lagi kita di dalam episode makan-makan yang akan datang. Bye-bye. Bye-bye guys. Cheers. Cheers. Minumlah. Ya, sikit lah. Dah hantar habis. Sedapnya. Ada saya langkap. Dah baru lemon. Okey, pada dalam tu ni. Biar. Jangan agak baru dekat. Sedap kan? Nanti ada lemon yang bau.